Hari ini aku mau kasih review tentang masker. Masker apa sih yang bakalan aku review? Masker yang bakalan aku review adalah Viema. Jadi ini tuh masker peel off. Kenapa sih aku beli masker peel off? Karena memang saat ini aku membutuhkan masker peel off ya. Karena banyak banget komedo-komedo yang pengen aku tarik, terus di kening juga banyak banget, di dagu juga ya lumayan lah ya. Jadi makanya aku pengen pakai masker yang langsung tarik itu loh, yaitu masker peel off. Nah, di sini aku bakalan reviewin, bakalan sharing ke kalian semua dari mulai packaging, terus nanti bentuk dia kayak gimana, isinya kayak gimana, terus bakalan aku pakai juga, dan nanti aku bakalan langsung ke packing, jadi kalian bisa tahu seberapa kuatnya gitu si peel off ini ketika aku pakai dan aku tarik itu kayak gimana gitu. Nah, buat kalian yang emang pengen tahu, buat kalian yang emang pengen kepo gitu ya buat masker peel off ini, stay tune terus ya di video aku. Yang aku mau review dari packagingnya dulu. Ini packagingnya sih seperti masker-masker yang lain, bentuknya kayak gini juga. Terus dia dikeluarin dari sini. Kayak biasa sih sebenarnya, kayak dipencet gitu, jadi keluar sendiri dan kita langsung pakai. Sebenarnya packagingnya kayak gini sih, lucu-lucu gitu, imut-imut sih kalau kata aku ya, apalagi warnanya hitam gini. Ini adalah video pada saat aku pakaiin masker. Jadi pemakaian maskernya itu boleh full face, boleh cuman di area tertentu aja. Kalau di video ini aku pakaiin maskernya itu semua wajah gitu. Karena aku pakai kerudung jadi nggak nyampe full ke area belakang gitu. Tapi terserah sih kalau misalkan mau di area tertentu boleh, mau semuanya juga nggak apa-apa. Seluruh muka nggak apa-apa. Dan yang harus jadi catatan, pada saat pakai masker ini harus agak tebel pemakaiannya, soalnya kalau dia dalam keadaan tipis pas ditarik itu nggak terlalu maksimal. Jadi kalau misalkan area yang dipakaiin itu cuma tipis-tipis, pas ditarik dia agak susah soalnya nempel ke kulit gitu. Makanya kalau misalkan pemakaian masker ini harus agak tebel di area-area tertentu, jadi pada saat ditarik bisa lebih mudah dan penarikan komedo ataupun sel-sel kulit mati juga bisa lebih maksimal gitu. Ini adalah video pada saat maskernya udah kering di muka aku, dan saat ini aku mau tarik atau mau kelupasin. Jadi kita tuh harus tahu di area mana maskernya bakalan ditarik supaya pada saat penarikan nggak putus-putus gitu tarikan maskernya. Ini adalah video pada saat aku ngelotekin atau ngelupasin masker di bagian kening. Ini adalah video pada saat maskernya udah dikelotekin semua. Dan hasilnya seperti ini. Semuanya cukup sekian video dari aku. Semoga video kali ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di video channel YouTube aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.